kita PT Mrimai kembali, tentu saja senang ya. Saya merasa senang karena saya bisa berkumpul lagi dengan teman-teman saya. Walaupun untuk masuk ke sekolah harus mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, tapi tidak menghalangi semangat saya untuk datang ke sekolah lagi. Saya sangat senang untuk bertemu dengan guru saya di sekolahan ini. Sangat tentunya saya senang ya, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman saya kembali dan lebih jelas dalam pembelajaran. Nah, walaupun kita harus mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat ya, yang dimulai dari cek suhu, terus kemudian cuci tangan, dan saat kita berada dalam kelas harus tetap menjaga jarak. Saya banyak tidak paham dengan materi yang diajarkan, karena memang lebih enak ketika berbicara langsung dengan gurunya secara tatap muka atau tatap. Saat guru menyampaikan materi, saya kurang memahami. Kemudian juga sinyal di rumah juga kurang memungkinkan. Apalagi ditambah kalau misalkan ada pembelajaran kelompok, itu sangat susah karena koordinasinya kurang. Tentunya yang pertama sinyal, yang kedua itu kuota saya yang terbatas gitu ya. Jadi sering terkendala karena sinyal, kadang itu saat guru menyampaikan materi sering suaranya terputus-putus. Harapan saya juga dengan dilaksanakannya PTM ini, kita semua dapat belajar seperti dahulu dengan normal. Lebih banyak siswanya yang berangkat, karena ini kan teman-teman yang berangkat dalam satu kelas kan cuma berapa saja gitu ya, nggak semuanya. Jadi supaya saya juga lebih akrab dengan teman-teman sekolah saya. Harapan saya untuk COVID-19 segera hilang dan kita semua bisa melakukan pembelajaran di sekolah seperti normal. Saya harap pandemi segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul lagi di sekolah kami.